Ramai permasalahan Akatsuki di ajang M3, ini klarifikasi Mobile Legends. Ajang M3 World Championship 2021 akan segera digelar dalam waktu dekat dan akan mempertandingkan tim-tim terbaik dari berbagai kawasan. Salah satunya adalah dari Jazirah Arab. Hal tersebut tentunya menjadi pertama kalinya kawasan Arab dipastikan akan bertanding di ajang kejuaraan dunia Mobile Legends. Sayangnya baru-baru ini terjadi kesalahpahaman di mana Akatsuki yang menjuarai M3 Arabian Major dipastikan tidak akan hadir ke ajang M3 World Championship 2021 dan slotnya digantikan oleh GX Squad yang berada di posisi ketiga turnamen Arabian Major tersebut. Melalui postingan tersebut yang dirilis oleh Mobile Legends melalui laman Facebook, mereka sendiri memberikan klarifikasi mengenai keputusan untuk memilih GX Squad. Berikut adalah klarifikasi resmi yang dikeluarkan Mobile Legends yang secara langsung telah diterjemahkan. Menanggapi ketidaksepakatan baru-baru ini atas perwakilan M3 pemain Arab, pernyataan resmi berikut berbunyi. Pertama, MLBB Champion Fest Game mematuhi prinsip keadilan dan ketidakberpihakan dalam berurusan dengan semua pemain dari seluruh dunia, dan tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok manapun. Kedua, di sini kami menjelaskan alasan utama mengapa Akatsuki tidak berpartisipasi dalam M3, terutama tim tidak siap dalam hal paspor, dan mengambil vaksin dalam waktu yang tepat waktu dan spesifik. Dan setelah berkomunikasi lebih dari sekali, tidak semua informasi dan data yang diperlukan disediakan. Kasus pengambilan vaksin kepada anggota tim tidak lulus evaluasi resmi. Kegagalan untuk memastikan keselamatan para pemain sepenuhnya dan sesuai dengan aturan turnamen tidak dapat berpartisipasi dalam kejuaraan dunia M3. Ketiga, setelah memastikan tim Akatsuki tidak dapat berpartisipasi, kami menjangkau runner-up Core Squad dan GX Squad yang berada di posisi ketiga. Setelah evaluasi tim yang komprehensif, kami memutuskan untuk memilih GX Squad sebagai perwakilan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia M3. Proses seleksi bagi tim yang berpartisipasi dalam kejuaraan dunia M3 sepenuhnya sejalan dengan peraturan kualifikasi Arab untuk kejuaraan M3. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat peraturan dan aturan kualifikasi Arab untuk M3 Championship item 11.8 dan nyatakan hal berikut. Jika pemenang turnamen M3 tidak berpartisipasi karena keadaan yang tidak terduga, tim lain berhak untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia M3. Bagian 11.9. Tim pemenang harus terikat oleh undang-undang pencegahan, isolasi, dan vaksin untuk menghindari mencegah tim pemenang berpartisipasi dalam kejuaraan dunia. Keselamatan pemain adalah prioritas bagi tim M3. Terima kasih atas minat pengertian Anda, dan kami berharap GX Squad akan mencapai hal yang baik di M3. Itulah tadi berita soal kenapa Akatsuki tidak masuk ke dalam M3. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.